Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa pemerintah tengah mendorong kerjasama antara investor besar dan pengusaha lokal guna memajukan kesetaraan ekonomi di seluruh wilayah. Pernyataan ini diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tahun 2021 yang diadakan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat 5/3. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberikan dampak langsung kepada pengusaha daerah melalui investasi. Pemerintah ingin menggalakkan kerjasama antara perusahaan besar dan investor utama dengan pengusaha yang beroperasi di daerah. Dengan demikian, tujuan dari kolaborasi ini adalah agar pengusaha lokal bisa merasakan manfaat secara langsung dari investasi tersebut. Dikalkulasikan perkiraan hitung-hitungan Bappenas itu, 10 tahun yang akan datang, pendapatan per kapita kita akan mencapai $10,900. 15 tahun lagi akan muncul angka $15,800 income per kapita kita, dan di Indonesia emas tahun 2045 akan muncul angka kurang lebih $25,000 income per kapita kita. Inilah tujuan goal kita. Mengabarkan